Terima kasih Anda masih bersama kami dalam rangkaian Ada Apa Berita hingga pukul 11 malam nanti. Saya Sela Wangka bersama Anda. Dan untuk di bagian ini kita akan berbincang mengenai bakal calon presiden dari PDI Perjuangan yang masih menjadi teka-teki. Karena memang disebutkan dalam dalam berbagai kesempatan bahwa PDIP akan mengumumkan siapa capres mereka seusai pemilu legislatif pada tanggal 9 April 2014 mendatang. Dan nanti kita akan berbincang juga mengenai jika memang nanti Pak Joko Widodo akan diajukan sebagai capres PDIP, dipertanyakan juga mengenai bagaimana dengan janji-janji yang sudah